Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun. Mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun. Wadaka mudahrajun dahrij batu dahrij mudahrajun mudahrajun. Ta'ta ayutati'u ta'ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an fahuwa muta'ti'un. Wadaka muta'ta'un ta'ti'atu ta'ti'u muta'ta'un muta'ta'un. Yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun. Wadaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Wasayu waswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun. Waswislatu waswis muwaswasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun. Wadaka muqalqalun qalqillatu qalqil muqalqalun muqalqalun. Falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun. Wadaka mufalfalun falfillatu falfil mufalfalun mufalfalun. Basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun. Wadaka mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun mubasmalun. Sabahala yusabahilu sabahalatan wa sibahalan wa musabahalan fahuwa musabahilun. Wadaka musabahalun sabahillatu sabahil musabahalun musabahalun. Hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdala wa muhamdalan fahuwa muhamdilun. Wadaka muhamdalun hamdillatu hamdil muhamdalun muhamdalun. Haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun. Muhailalun hailillatu hailil muhailalun muhailalun. Hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun. Wadaka muhauqalun hauqillatu hauqil muhauqalun muhauqalun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perasaan kurang anu ya. Ya ada suara sih cuman kurang. Coba dianuin deh. Ya oke dah.
cuma kadang udah ganti kali apa udah ganti kabelnya. Sudah kita lanjut sekarang. Oke lah, tadi udah baca Al-Waqi'ah ya. Nah, rutin perempuan udah dibilangin berkali-kali ikut kalian baca Al-Waqi'ah. Itu amalan rutin. Jangan disepelein. Mau alasan apa orang 17-an. Loh iya kan? Dibilangin berkali-kali. Kalau enggak nanti besok-besok saya yang mimpin aja baca Al-Waqi'ah. Ya, lu udah bercanda. Oke, halaman berapa? 86 yang mana nih? Wa idza kana itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-man'utu ma'luman ay lis-sami'i biduni na'ti haqiqatan. Wa idza kana dan apabila ada apa al-man'utu man'ut. Man'ut itu ya sama mausuf gitu kan. Ada itu makluman bisa diketahui. Coba dicek. Masih apa? Benar enggak? Ya lumayan lah. Oke. Maklum aili sami'i diketahui. Itu maksudnya. Itu ta'aluknya lisame. Ta'aluknya huruf jer. Lisami'i bagi same pendengar. Bidunin na'ati. Dengan tanpa na'at. Man'ut kalau maklum, maksudnya maklum bisa diketahui bagi same tanpa menyebutkan na'at. Itu loh maksudnya. Hakikatan dalam hakikatnya nahwu bismillahirrahmanirrahim maaf doa lumayan. Itu seperti contoh bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim ya lu pada apa? Lu diartiin dulu. Lah yang menjadi na'at itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan na'atnya Allah. Oke. Okay? Au du'aan atau berupa doa panggilan. Ya doa di sini maksudnya doa panggilan, orang berdoa itu kan sama dengan memanggil. Memanggil man dengan cara yang baik, memohon. Bi'an nuzila gambarannya banyak itu namanya bak taswir gambarannya bahwa ditempatkan apa al majhulu perkara yang majhul yang tidak diketahui manzilatal ma'lumi pada tempatnya perkara yang maklum. Perhatikan contohnya doa, panggilan, ditempatkannya majhul yang tidak diketahui manzilatal maklum pada tempatnya yang maklum. Kamarartu bizaidin at-taji. Seperti contoh, marartu berjalan tiap saya, bizaidin bertemu dengan Zaid. At-taji yang saudagar, yang pedagang. Tajir itu mana saya memang pedagang. Udah menjadi bahasa kita sehari-hari tajir katanya kaya dia mah tajir banget kan gitu udah bahasa Indonesia itu maksudnya tajir kak kaya tajir dia pedagang ada Zaid yang tajir pedagang ada yang Zaid umpamanya alim yang alim nah, itu kan pembandingnya Iza da'aita apabila memanggil siapa kamu di aini zaitin dengan ainnya zait, hakikatnya zait. Ya ain kan sama dengan zat. Ya. Makanya najis dalam ilmu fikih ainnya najis yang ada ain, ain itu bentuk. Ain itu kan ada tiga, zat maksudnya. Makanya ainnya yang mempunyai tiga, ada rasanya, bentuknya, baunya, itu kan maksudnya ain. Makanya ain itu kan bisa diterapkan dalam disiplin ilmu manapun. Ditulis sifati dengan tanpa sifat. Umpamanya Zaid. Kalau Zaid mah mungkin Zaid at-Tajir. Umpamanya, Zaid ini saya ganti pemahaman kalian dah. Joko Widodo,
kan kita udah kenal. Ja'a Joko Widodo ditambahin Ar-Ra'isu yang menjadi presiden itu kan berarti maklum kan begitu loh umpamanya yang pemahaman kita sampai aja. Nah jawabnya idza kana al-man'utu ma'luman jaza maka boleh, jaza maka wenang kalau bahasa Jawanya. Finati di dalam naat, ing dalam naat, apa yang jaza? Al ittiba'u ittiba, apa ittiba? Tabiin itu apa? Mengikut, gitu. Lima terhadap lafat, qoblahu yang sebelum naat. Sebelum naat apa? Man'ut, ngikutin. Fi i'rabihi dalam i'rabnya man'ut. Wahua dan bermula ittiba. Al-aslu itu hukum asal. Waqab'u, nah ini pembandingnya al-ittiba'u dalam pandangan na'at ya. Itu ada istilah ittiba dan kotok. Wal-kot'u dan al-kot'u memutus. Itu setelah ing lu ada apri setelah ingga adam langsung ain kan sesudahnya itu loh apa anahu ini kitab ini ribet ya ini ribet nih. Kalau dalam kitab kalian kan ingga li adam istiadi nak dikit itu. Anahu. Wah itu benar malah. Ini berarti kan kitab kalian ini kitab tulisannya salah. Itu loh maksudnya. Maka saya kritisi dulu. Kalau ingga li adam istiadi nak di. Nah itu enggak benar. Walqatu dan memutus. Sebenarnya ingga pun enggak salah. Cuman lamnya kalian buang. Setelah ingga ada huruf lam itu. Ingga adam ikhtiyajihi ketika tidak butuh. Butuhnya man'ut. Kan kalian itu setelah ingga kan lam. Li adami. Sebelum adam kan ada lam. Itu lamnya dibuang. Paham gak maksudnya? Enggak, kalau ada lamnya enggak bisa diartiin. Masa ingga masuk kepada huruf jerli? Gitu loh. Ingga adam ihtiyajihi ketika tidak butuhnya man'ut linati terhadap na'at. Udah segitu dulu. Perhatikan. Wa idza kana al-man'utu ma'luman. Kalau na'at itu sudah diketahui. Oke? Na'at sudah diketahui. Maka ya na'at hukumnya boleh ittiba, boleh qat'u. Ini gua tulis. Ini bentar dihapus aja deh, udah kelar ini. Ini line point ya, bentar dihapus ini. Nih, ini aja contohnya. Zaid ini umpamanya orang di kampung Rawabogo ini adanya Zaid cuma satu. Udah gitu orangnya alim. Udah terkenal umpamanya. Cuman kan kalau ini Ja'a Zaidun al-alimu. Cuman kan di telinga kalian kan belum familiar. Umpamanya Zaidun saya ganti. Ja'a Joko Widodo, umpamanya Widodo. Kan tulisannya begini atau bisa aja begini. Jakawi dadaran gitu aja kan. Kan kita udah masuk. Setelah datang ala Pak Jokowi kan kita tahu. Mau di sini tambahin Ar-Ra'isu umpamanya.
yang menjadi presiden. Ini ar-ra'isu boleh ittiba' karena jumlahnya Joko Widodo itu adalah rofa', kan gitu. Maka di sini boleh ar-ra'isu rofa'. Rofa'nya ini namanya ittiba'. Nah boleh ini ittiba' kalau mengikuti ini hukum asalnya. Ittiba' itu apa? Mengikutinya i'rabnya ar-ra'isu kepada Joko Widodo. Nyambung nih. Nah, walqad'u boleh kalian baca di sini ar-ra'isa. Boleh juga ar-ra'isu. Tapi nanti belakang ada sih. Yang paling enak mah. Nah, i'rabnya Erobnya ar-ra'isa enggak ngikuti Joko Widodo itu namanya al-qat'u memutus Kalau ini ar-ra'isu ittiba namanya. Nyambung nih. Sekilas info aja dulu, nanti bawahnya ada kaitannya. Ini mah mengantarkan kalian aja biar enggak keder. Oke, lanjut. Nanti contohnya di bawahnya itu paling enak. Wa mahallu jawazil amroini, dan bermula posisi bolehnya dua perkara. Dua perkara itu apa? Ittiba' dan qat. Qat'u itu maksudnya wa mahallu jawazil amroini, dan bermula tempat atau posisi bolehnya dua perkara yaitu ittiba' dan qat'u. Idza lam yakun, itu apabila tidak ada apa anak tu naat, tidak ada itu muakidan menguatkan manutnya. Kan kemarin fungsi naat ada yang muakid, taukid kan, macam-macam, ada tafsir, ada tafsil, ada tarohum, ada madhu, ada zam. Ingat, kalau diingat-ingat itu fungsinya naat. Nahu romai tuhu romyatan wahidatan. Roma itu melempar siapa saya bu pada Alvin. Alvin ini buat perumpamannya. Umpama apa emang fakta? Iya kan? Romyatan, nah itu masdar dengan sekali mukul. Nah, itu manut. Wahidatan yang satu. Nah, wahidatan ini harus wahidatan. Gak boleh kalian baca wahidatun. Kenapa? Karena fungsinya wahidatan adalah ta'kid atau ta'kid, isim fa'ilnya mu'akid. Nyambung nih. Nah ini gak boleh. Au multaziman, atau yang selalu menutupi. Itu udah beriringan. Nahwu nadhortu ila syi'ra al-aburi. Nadhortu, melihat siapa saya, ila syi'ra. Lu pernah baca Quran gak? Sikra itu ayat. Ayo surat apa kalau yang katanya lu pada jago-jago baca Quran? Surat apa ayo? Ya lu katanya ahli baca Quran. Hei perempuan jawab, siapa yang tahu? Syi'ra maknanya bintang. Surah An-Najm lah. Coba ntar lu lihat An-Najm kalau gak salah ayat 49 nih. Al-Uburi, nah itu yang berjalan, yang abar itu ya gamanya yang terbang lah, yang pindah. Kan bintang kadang-kadang teret gitu kan. Wa ila samaki al-a'zali. Nah itu al-ubur itu adalah selalu menjadi sifatnya apa namanya asyikro bintang harokatin umbingan itu kena salah lu. Wah, samak ini kalau gak salah tukang samak, tukang apa ya, samak itu apa samak itu bisa diartikan
pengail, orang yang mencari ikan itu. Al-Azali yang menyendiri. Itu Al-Aburi sifatnya asiro itu harus nempel. Begitu juga Al-Azal. Namanya orang mancing rame-rame itu ya. Orang mancing bareng-bareng lah, mana ada sama itu ya. Itu yang antaranya. Aujarian atau berlaku. Na'at tadi berlaku alasmil isyaroti atas isim isyarot. Nahu marartu bihadzal alimi. Berjalan siapa saya tu bihadza dengan ini orang al-alimi yang alim. Memang kan akhirnya menjadi musyarirah bihadzal alimi. Kan enggak bisa kalian apa namanya kotok bihadzal alimu. Ngerti maksudnya? Harus bihadzal alimi sama aja. Ila syi'ro al-aburi ila samaki al-a'zali. Ngerti maksudnya? Na'at yang tidak boleh kotok di antaranya adalah na'at yang berlaku atas isim isyarah. Itu contohnya marartu bihadzal alimi. Nyambung ya? Itu wajib ittiba', enggak boleh kotok. Nah, sekarang lanjutnya. Fa in kana al man'utu, maka jika ada apa al man'utu man'ut lafat yang disifati, ada itu ghairu ma'lumin tidak diketahui, biduni na'ti dengan tanpa na'at. Lam yajus maka tidak boleh apa al-qatu kotok memutus, nanti ada keterangannya lah. Waman al-qati bawahnya itu apa al-qatu memutus, memutus itu lawannya itibak tadi. Li annal man'uta, karena sesungguhnya man'ut khina idin ketika ini qatu muhtajun. Kalau enggak li khina idin ketika ini ghairu maklum biduni na'ti, itu paling enak. Li annal man'uta, karena sesungguhnya man'ut khina idin ketika ini ghairu maklum tidak diketahui dengan tanpa na'at. Muhtajun itu yang butuh ila na'ti kepada na'at. Alasannya li tabyini, karena menjelaskan na'at. Watam yizihi dan membedakannya na'at lahu kepada man'ut. Wala kot'a, dan tidak ada jenisnya kotok. Kotok itu maksudnya lawannya, nanti ada itu berikutnya itu penjelasannya. Kotok itu apa? Memutus. Memutus ikrobnya na'at, enggak ngikutin man'ut itu maksudnya. Ma'al hajati, bersama kebutuhan. Wa makna ini, wa makna al-qat'i, dan bermula maknanya kotok. Ayurfa'a, itu bahwa dibaca rofa' apa anak tu na'at. Ala anahu, atas sesungguhnya na'at. Khobaru muqtada'in, itu menjadi khobarnya muqtada'. Mahrufin yang dibuang. Ai ingkana, tegesnya jika ada apa al-man'utu man'utnya marfu'an, itu dibaca rofa. Au mansuban, atau itu dibaca nasob. Au majruran, atau dibaca jir. Wayun sobu, dan boleh dibaca nasob. Ai anaktu apa na'at. Iza kana, apabila ada apa al-man'utu man'utnya marfu'an, itu dibaca rofa, au majruran, atau itu dibaca jir. Wayakunu, dan jadi apa nasbuhu nasobnya na'at maf'ulan, itu menjadi maf'ul. Fi'lin mahrufin, dengan fi'il yang dibuang. Munasibin, yang serasi, yang cocok gambarnya. Kama, sebagaimana keterangan yuklamu, yang diketahui apa ma mimma
dari contoh terusnya apa itu? Tukat diru itu ya, tukat diru yang mengira-ngirakan siapa kamu hu pada emak. Bayuk to'u maka dikotok apa naat minal jari dari dibaca jir ila nasbi kepada nasob awi rofi atau kepada rofa. Udah gak usah, ntar gue jelasin. Wa minal rofi dan dari rofa ila nasbi kepada dibaca nasob awi rofi atau dibaca rofa. Wa minal nasbi dan dari dibaca nasob, naatnya harusnya dibaca nasob, dipindah dari rofi kepada rofa, fakot maka fakot saja. Fayasiru maka jadi fi na'ti kullin dalam naatnya masing-masing minal marfu'i dari naat dari manut yang dibaca rofa awil majruri atau yang dibaca jir apa salah satu audiin. Tiga cara, tiga cara itu apa? Tidak nyambung itu pasti. Yang kalian pikir gampang, ini masalah sulit. Tiga cara itu maksudnya bukan manfaatnya dibaca apa rofa, berarti bisa rofa, bisa nasob, bisa jer. Kalau dibaca jer, bisa dibaca jer, bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasob. Jadi ntar aturnya biar nyambung itu. Wafi na'til mansubi dan dalam na'at yang dibaca nasob apa wajhani, dua cara yaitu manasob sama rofa, nggak bisa jir fakot saja. Illa annabna anakoah, kecuali sejujurnya Imam Ibnu Anakoh kola itu berpendapat siapa Ibnu Anakoh innahu sejujurnya kejadian ya juzu itu boleh apa kotul mansubi mengkotok naat yang dibaca nasob ila nasbi kepada nasob. Fima, ini harus, pokoknya harus cerdas saja kalian lah. Fima dalam ikhrob yadharu yang nampak apa ma idla mani'ah, karena tidak ada penghalang itu maujud minhu dari nasob. Nahwu, perhatikan ini contohnya, makanya saya baca terus biar langsung ada contohnya. Alhamdulillahil hamidi. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Sifatnya Allah alhamidi yang dipuji, yang terpuji. Amal hamdulillahi, adapun bermula alhamdulillahi fa'i'rabuhu, maka itu bermula i'rabnya alhamdulillahi. Alhamdu itu bermula alhamdu mubtada'un itu mubtada'. Walillahi dan bermula lafad lillahi itu jarun wa majrurun jar majrur. Fi mahali raf'in dalam mahal raf'. Khobarul mubtada'i itu menjadi khobarnya mubtada'. Muta'alikun yang berta'aluk biwajibil khatfi, dengan lafaz yang wajib dibuang. Wa tadiru dan bermula kira-kiranya alhamdulillahi itu alhamdu kainun lillahi. Begampang itu mah. Wa ammal hamidu, perhatikan wa ammal hamidi lebih kaya. Dan adapun bermula ayat alhamid itu kan tadi alhamdulillahil hamidi. Udah jangan meleng, lihat aja kita punya simak. Ya pintar. Paham gak paham, disimak aja. Mulai-mulai dimana-mana. Wa ammal hamidi dan adapun bermula ayat alhamidi. Lu udah ketahuan belum? Yang dibaca. Tunjukin di. Mulai-mulai sih. Besok dianu aja, Pri. Selang-seling, jangan yang kecil-kecil semua. Itu yang meleng, ada yang ingetin. Maju enggak pokok loh itu tinggal itu. Juga enggak mudah itu lah betul. Fakot aja maka betul-betul membolehkan, maka diikuti.
fihi di dalam al-hamiji siapa yang ajaza si bawahi imam si bawah salah kata aujuhin pada tiga wajah-wajah, maksudnya wajah itu cara apa aja al-jarru ya al-jarro berarti menjadi badal dari salah kata al-jarro yaitu membaca jer alal ittibai atas mengikutinya al-hamid pada lillahi. Udah ada itu bilafzil jalalati terhadap lafzil jalala wahua dan bermula ittiba al-aslu itu hukum asalnya wa makna al-hamidi dan bermula maknanya al-hamid fi sifatihi dalam sifat-sifatnya Allah al-mahmudu itu zat yang dipuji. Oke, biar kelar dulu, biar jelas. Yang pertama tadi al-jarro wa rafa dan boleh dibaca rafa. Jadi al-hamidi boleh dibaca al-hamidu. Kalau dibaca al-hamidu kan rafa. Ditakdiri huwa dengan mentakdirkan lafaz huwa yang dibuang. Ala annahu atas sesungguhnya huwa mubtada'un itu mubtada. Falhamidu kalau huwa mubtada falhamidu maka bermula lafaz alhamidu khobaru itu khobarnya mubtada. Yang ketiga wan nasba dan dibaca nasab. Lu jangan ngelamun lu. Enggak, lu sabut kalian lu. Alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul bih. Ditakdiri fi'lin dengan mengira-ngirakan fi'il mahdhufin yang dibuang. Munasibin yang serasi lil maqami terhadap maqam itu maksudnya kebutuhan, keadaan. Ka'ani seperti lafadz a'ni. Wa uridu dan uridu fit tawdhihi di dalam kan kemarin ada namanya na'at tawdhih kalau dalam isim ma'rifat kan gitu kan wa akhus kharqatin itu fi'il mudhari' semuanya wa uridu wa akhusu dan akhusu khosso ya khusu saya berarti akhusu yang lamun fit tahsisi dalam tahsis kalau na'atnya nakiroh. Wa amdahu harokatin fil mudhari' semua itu. Wa amdahu dan amdahu maknanya memuji siapa saya fil madhi dalam na'at madh memuji. Wa azummu dhamma yazummu azummu dan mencela siapa saya itu maknanya fil dhammi dalam na'at mencela. Wa arhamu wa urahimu ya karena itu tarohum tarohama tarohama ya taroh roha wa urahimu lah rohama yurahimu ya. Wa urahimu fit tarohumi dalam nahat tarohum mana yurahimu ya merahmati menyayangi welas asih siapa saya walidah maka karena ini bifi'lin mahdhufin munasibin lil maqam tuh musan ilahnya za biar ngerti lu kan timbang baca faliza kan bisa mengartikan maka karena ini yang mana nah, itu kudu paham maka baca orang mungkin bisa tapi paham apa enggak ini masalah faliza maka karena ini ditadiri fi'len mahdhufin munasibin lil maqam qala berpendapat siapa al musannifu Imam Musannif fi takdiril fi'li dalam mentakdirkan fi'il al-amil yang mengamilkan fil hamidi di dalam lafaz al-hamid mentakdirkan amdahu memuji siapa saya mudore madaha yang dahu kalau saya kan amdahu li'annal hamidah karena sunnya al-hamid kan ma'rifat lam yun'at itu tidak dibuat na'at apa bihi dengan al-hamid litakhsisi untuk menunjukkan takhsis enggak wala litaudih dan juga tidak untuk taudih
Al-Hamid dalam ayat Alhamdulillahil-Hamidi itu bukan naat untuk takhsis, bukan juga naat untuk tahu, tahu deh, tapi untuk madhu. Kemarin itu loh, limujarradil madhi. Nyambung itu. Oh. Wahada dan bermula ini, ya ini mentakdirkan fi'il tadi. Kulluhu ya semuanya hada ingda qasdi maknan itu ketika menuju makna minha dari minha gitu ya minha ya minha dari nungkot naat-naat lah. Wahada kulluhu ingda qasdi maknan minha maksusun yang dikhususkan litansi itu tansis rubrik. Litansi si untuk menetapkan alaihi atas naat. Wa illa dan jika tidak maksusun litansis fal muqaddaru maka bermula yang dikira-kirakan fi kulliha dalam semuanya. Oh apa namanya hadia fi'il tadi itu loh. Akni uritu, ahusu, amdahu, adamu, itu loh, urahimu, itu loh. Umuman dengan umum rata halan nasbi dalam keadaan nasab wahua dan bermula muqaddar umuman akni itu lafad akni. Nahu alhamdulillahi. Siapa itu? Alhamdulillah. Wah. Terus ahlal hamdi gitu. Ya baik. Alhamdu bermula segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Ahlil ham raf'an wa nasban. Rof'an ya berarti bisa ahlul hamdi bisa ahlal hamdi gitu loh. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi tetap milik Allah. Ahlal ham kalau baca rofa berarti ahlul hamdi nanti ada keterangannya. Rof'an dalam rofa wa nasban dan dalam nasab wal jumlatu dan bermula jumlah al maktuatu yang diputus. La mahalla itu tidak ada posisi itu mawujud lahir bagi jumlah minal i'rabu dari i'rab. Bal hiya bahkan bermula jumlah al-maqtu'ah musta'nifatun itu yang berupa jumlah musta'nifah. Maknanya permulaan kalam. Lihat. Istiknafan dengan permulaan kalam bayanian yang bangsa menjelaskan. Li'anaha karena sesungguhnya jumlah maktu'ah ditakdiri jawab di su'alin itu dalam mengira-ngirakan jawab su'al. Su'al itu pertanyaan itu ya bahasa Indonesia. Balhiya bahkan bermula jumlah maktu'ah limujarradil madhi itu semata-mata untuk memuji. Udah situ dulu dah. Waqad dzakaroni perhatikan. Ini mau gak mau kudu belajar paham kalian. Dipaksa untuk. Udah ini kan kemarin udah lah. Ini sekarang nih. Contoh yang barusan aja dah. Sebenarnya ini kok sama. Nih gue kasih contoh yang sesuai. Nih alhamdulillahi. Alhamidi. Ini yang menjadi contoh alhamidi. Saya hapus saya biar enggak terganggu kalian. Ya udah kelar ini kan. Mari hapus saya enggak apa-apa. Nih diperhatikan. Supaya kalian ngajinya itu benar-benar nyambung. Makanya jangan meleng, jangan kemana-mana. Ini kan mutaja alhamdulillah. Udah ngerti semua lah. Lillah, lillahi. Kan ini khobar.
di mahal rofa awalnya tadi jelaskan kak inun kan gitu alhamid ini kan naat atau si sifat Allah ini namanya manut atau mau sub nyambung nih alhamidi berarti kan kalau dibaca alhamidi ini namanya itiba. Maksudnya itiba apa? I'rabnya alhamidi ngikutin i'rabnya lillahi. Lillahi kan khobar berupa jar majrur. Oke, dibaca apa lillahi? Dibaca jar. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad kan gitu. Alhamidi, nah ini namanya na'at. Na'at yang ngikuti man'ut itu namanya itiba. Nyambung nih, paham nih? Nah sekarang begini, andaikan lafad alhamid dibuang, kan lafad Allah berarti udah maklum. Alhamdulillah itu kan udah, kita sebagai orang Islam udah apal banget. Ngerti maksudnya? Andaikan lafad alhamid dibuang, itu kan namanya man'ut bisa dipahami tanpa ada na'at. Kan berarti naatnya boleh kotok. Kalau ini kan tadi itiba nih tadi yang barusan saya. Ini masih ada nih. Nah, perhatikan. Kan naat tadi boleh itiba, boleh kotok. Nah, kalau kotok, alhamidu boleh. Perhatikan. Ini alhamida juga boleh. Juga buletin. Nyambung nih, ini maksudnya kalau naatnya dibaca jer, boleh tiga cara bacanya. Maksudnya tiga cara bacanya, boleh alhamidi itiba, oke? Boleh alhamidu rofa dulu. Kalau alhamidu namanya kotok, kotku, kotun. Maksudnya apa? I'rabnya alhamidu enggak ngikutin lillahi. Nyambung nih. Lah terus sebagai apa? Kalau kotok dibaca rofa alhamidu. Nih. Alhamidu betul ya? Alhamidu khobar. Kalau alhamidu. Mana mubtada'nya? Lafaz huwa. Yang ibu dua nyambung ini kronologisnya boleh kalian baca alhamdulillahil hamidu secara nahwu loh bukan kita ngerubah Quran nyambung boleh alhamida nih kali gubar ini lah alhamida. Nah kalau alhamidah kan ini berarti dibaca apa tadi? Nasob. Nah kalau nasob, yang menasobkan apa? Kan timbul pertanyaan. Oh, alhamidah dibaca nasob oleh fi'il yang fi'ilnya mukodar. Dikira-kirakan sesuai kebutuhan. Nyambung nih. Nisbatnya alhamidah kan alhamdulillahilhamidi. Kan tadi disebutkan dalam kitab yang tiga dari bawah itu loh. Empat dah. Ya tiga kok udah aneh. Li'anal hamidah lam yun atihi yang tiga dari bawah itu loh. Li'taksis wala li'taudih. Alhamid ini kan na'at berupa isim ma'rifat. Kan fungsi awalnya adalah taudih. Kan gitu. Bukan taksis. Oke. Tapi ini bukan untuk mana taudih atau taksis. Tapi adalah limujarrodil madhi. Maka fi'ilnya yang dibuang itu adalah. Nih kalau dibaca alhamidah takdirnya. Amidahu. Memuji siapa saya alhamidah pada Allah yang maha terpuji. Nyambung nih. Itu maksudnya. Kalau naatnya dibaca jer. Oke?
maka cara bacanya boleh tiga. Pertama dibaca jar ittiba. Kedua boleh dibaca rofa kotok sebagai khobar, mubtada'nya dibuang, takdirnya u dua. Nyambung. Boleh dibaca nasab alhamidah. Kalau alhamidah dibaca nasab sebagai maf'ul. Mana fi'ilnya? Dibuang. Kalau ditakdirkan am dahu. Oke, nyambung. Itu maksudnya. Bifi'lin mahdufin munasibin kama yuklamu, itu loh. Itu maksudnya. Terus setelah bifi'lin mahdufin fayukta'u minal jari ila nasbi awi rofi, kan gitu. Ngerti kan? Dikotok dari dibaca jer. Kalau ini dibaca jer kan berarti itiba. Nyambung nih, saya ulangi nih. Berarti kan, jangan sampai enggak paham. Sambil lihat kitabnya kalian. Fayukta'u minal jari ila nasbi awi rofi, dibaca kotok dari dibaca jer kepada nasob atau baca roh. Bapak ini barusan dijelaskan, oke? Nah sekarang wa mina rofi ila nasbi awi rofi. Kalau rofa, naatnya umpamanya dibaca rofa, itu bisa dirubah cuman dua, nasob dan rofa. Nyambung. Itu maksudnya wa mina rofi ila nasbi awi rofi. Apa sih sulit tuh? Nih alhamdulillahi alhamidi. Ini kan dibaca jer. Ini boleh dibaca tiga. Oke, sekarang kita kembali ke sini aja dah. Nih, udah gue ulangi, jadi enggak gue nulis lagi ini. Gue tebelin lagi dari kapus. Ja'a Joko Widodo. Oke, Joko Widodo dibaca apa tadi? Dibaca rofa. Kalau dibaca rofa, itu maksudnya mana tadi? Wa minar rofi ila nasbi awi rofi. Ini kan ar-ro'isu, naatnya Joko Widodo umpamanya. Oke? Ini boleh ar-ro'isu sebagai naat. Boleh. Kalian baca ar-ro'isu, ini itibak namanya. Oke? Perhatikan ini. Jangan sampai meleng. Ini orang mundar mandir siapa sih? Saudara lu bukan? Penjara. Kasihan lo. Coba lu salah satu tanyain coba temuin. Siapa gitu, nyari siapa gitu. Ini perhatikan. Ini ar-ro'isu tapi ini itibak tadi nih. Tak hapus nih. Nah, itibak kan? Boleh rofa. Nih perhatikan. Boleh ar-ro'isu, tapi kotok. Ini kan ijiba udah berusaha di sini dah. Boleh ar-ro'isu, tapi kotok. Sama-sama ar-ro'isu, tapi huwa ar-ro'isu. Nyambung nih. Oh. Boleh juga ar-ro'isa. Kalau ar-ro'isa, maf'ul. Kalau ditakdirkan umpamanya akni. Menghendaki siapa saya, dia terserah. Kalau kita memuji kepada Pak Jokowi sebagai presiden, itu bisa ditakdirkan amdahu umpamanya. Memuji siapa saya, ar-ro'isa kepada presiden. Nyambung nih. Ini kalau rofa. Kalau nasob gimana? Tinggal kalian roba. Ro'a itu melihat siapa saya, Joko Widodo. Wah gitu kan. Ar-ro'i kan ar-ro'isa otomatis. Nah, oke. Kan ini ro'a itu kan otomatis maf'ul. Jumlahnya Joko Widodo adalah nasob. Kan berarti nasob. Kalau dibaca nasab boleh dua. Oke. Pertama ar-ro, ini tuh loh yang jadi masalah kan ar-ro'isa. Boleh kalian nasab.
Kalau nasab berarti ittiba, oke? Okay? Boleh juga nasab tapi kotok. Oh. Karena kan semua orang udah tahu Pak Jokowi itu ya presiden. Nyambung nih. Nah, boleh ar-ra'isa kotok. Berarti nasab. Oh. Boleh juga kotok yang berikutnya rofa. Kalau rofa, kalau kotok sama sama ini, akni ar-ra'isa. Ya iyalah, takdirnya. Kalau rofa sama dengan ini lagi, huwa ar-ra'isu. Nyambung nih. Jadi coba nanti kan kalian punya sarahnya Jurumia kan? Punya. Nah, itu ini loh bisa kecil itu loh. Ah, lumayan. Mana kita buah? Ini Mukhtasar Jidan. Ntar lu lihat kalau enggak salah. Kalau saya pernah baca, tapi di luarnya bukan nih. Di luarnya bukan di dalamnya. Itu ya, itu yang paling bawah. Wajafir Rahmani Warrahimi Tis'atu Aujuhin Ladal Fahimi Jaruhuma Nasuhuma Rabuhuma Fahadihi Salah Satun Faltafhama. Terlepas dari kiroah yang berlaku dalam pandangan ilmu nahwu, ini gak apa-apa iklan supaya kalian terlatih. Nih, betul deh. Terlepas dari kiroah Al-Quran ya, dalam pandangan ilmu nahwu. Kalau kok udah ada kalau gak salah, itu dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini latihan nih. Ini kan bismillahirrahmanirrahim, oke? Okay? Ar-Rahman kan sifatnya Allah, Ar-Rahim juga sifatnya Allah. Begitu dibaca Rahmani Ar-Rahim berarti ittiba. Nyambung nih. Paham kan? Nah, begitu kalian baca Ar-Rahmanu Ar-Rahim, lafaz ini berarti qatu. Huwa takdirnya. Huwa Ar-Rahmanu, huwa Ar-Rahim. Nyambung nih. Begitu kalian baca bismillahi Ar-Rahmana Ar-Rahim. Begitu dibaca na dan ma akni. Di sini pun a akni. Nah, jadi cara baca bismillahi ar-rahmani ar-rahim itu ittiba. Kalau bismillahi ar-rahmanu ar-rahim boleh. Secara ilmu nahwu bukan kita ngerubah Quran. Ngerti maksudnya? Jadi boleh baca bismillah ini baca hi, ini baca ar-rahmani boleh, ini ar-rahim boleh, ini ar-rahmani, ini ar-rahim boleh. Ini Ar-Rahmani, ini Ar-Rahimah boleh. Ini Ar-Rahmanu, ini Ar-Rahim boleh. Secara ilmu nahwu. Nyambung maksudnya. Nah maka coba kalian, itu yang saya maksud, kalian tuh kreatif dalam baca kitab. Nanti kitab kalian bukain. Itu loh. Benar saudaranya dia. Saudaranya dia benar. Oh, iya, mana ini? Nyambung nih, paham ini? Loh, kan keren. Nah, coba kalau kalian nggak hidup, udah bingung ntar. Oh, oke. Okay. Ya udah dah, ntar habis lanjut. Berarti sampai mana tadi? Mana tadi? Bal hiya lim waqaf. Oh, tinggal dikit lagi tuh ya. Udah bes, ntar dah, Gus Marif lah insya Allah. Tapi sebenarnya tanggung itu. Waqaf zakaro. Lu udah pada belum mandi belum? Lu udah mandi? Mandi pakai sabun apa? Pakai arang lu kalau mandi apa? Iya kan? Ya udah. Berhubung nanti ngaji di luar. Kan biasanya kalau malam minggu ngaji keluar kan, libur,
gara-gara bukan gara-gara lah, yang ngaji pernah kecapean. Lu tadi lomba yang dapat sepeda siapa tadi? Ayu, lu jual sepedanya. Kali, kan yang dapat sepeda Ayu pak, lu mau bawa pakai sekolah? Nggak apa-apa. Lu dapat apa kong? Lu nggak ikut lomba tadi? Ini sehat. Lu win? Biji. Lomba dapat mobil, gitu apa? Nah, iya lu. Siapa yang ikut lomba tadi? Lu dapat apa, Vin? Rudi. Demen. Lomba ini biar dapat hadiah, mobil, gitu. Motor, kong. Motor-motoran. Iya kan? Ya oke. Okay. Sebentar ini dulu lah, nanti kita lanjut insya Allah. Tentu bersama-sama dengan doa kifu majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.